Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton kerjaan saya ataupun anda yang masih lagi belum subscribe, saya mohon supportlah sikit, subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini untuk pengetahuan rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Harap ianya adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, saya tinggalkan sikit. Jadi alhamdulillah, semakan untuk kerusan telah pun boleh dilakukan. Seperti yang saya telah kongsikan tadi, ramai ataupun majoriti telah berkongsikan status permohonan mereka telah pun diluluskan. Okey, dan tarikh pembayaran rata-ratanya menunjukkan pada 21 April 2022. Tarikh pembayaran tu nanti saya akan ulaskan. Okey, jadi fokus saya sekarang adalah bagi mereka yang apabila membuat semakan, semakan mereka menunjukkan status masih lagi kekal, permohonan diterima berwarna ungu ataupun permohonan tidak ada dalam rekod berwarna orange, jingga orange. Okey, jadi kenapa kedua-dua perkara ini berlaku? Dan saya mendapat banyak sama ada messenger, WhatsApp, Telegram dan sebagainya berkenaan dengan isu ini. Malah saya sendiri pun dah jadi macam scammer kerana banyak yang saya terpaksa tolong untuk membuat semakan kerana pelbagai isu. Okey. Jadi apa yang saya lihat apabila saya semak balik dalam pengelolaan air citra yang lepas, perkara ini juga berlaku semasa pengelolaan air citra yang lepas, yang mana status untuk kelulusan ini apabila telah boleh dilakukan semakan, status ini tidak akan mendapat ataupun tidak semua yang akan dapat buat semakan pada masa yang sama. Contohnya tadi 12.30 kita dah boleh buat semakan, tetapi bukan semua yang akan ada result kelulusan pada pukul 12.30 tersebut. Kerana status untuk kelulusan ini sudah tentu kita boleh faham pengeluaran ini dijangka akan memanfaatkan seramai 6 juta lebih penerima. Jadi ianya akan dimasukkan secara berperingkat. Pihak IT bagi KWSP, saya percaya mereka juga sedang bekerja keras untuk memasukkan data-data, menukarkan data permohonan anda-anda semua daripada permohonan diterima kepada permohonan anda telah pun diluluskan. Jadi dua perkara yang saya lihat akan berlaku, sama ada anda boleh buat semakan dari semasa ke semasa dan insyaAllah anda punya status akan berubah nanti, ataupun mungkin akan ada satu masa dan satu sesi nanti laman web portal pengurangan khas ini mungkin akan diselenggara semula bagi membolehkan dimasukkan data untuk penerima yang telah lulus tapi belum lagi dikemas kini di dalam portal berkenaan. Jadi itu adalah dua jangkaan saya apa yang akan berlaku sebentar nanti. Malah untuk semakan di iAccount sendiri, saya cuba memasuki laman web iAccount beberapa kali, memang tidak boleh dapat untuk akses. Sama ada server, saya tak rasa server berat sebab saya dapat respon kebanyakan tak boleh masuk lagi. Mungkin ada lagi penyelenggaraan yang belum selesai, bahkan orang kata tengah dilakukan oleh pihak KWSP. Jadi apa-apa pun kita bersabar. Bagi yang telah lulus, tahniah. Seperti dijangkakan, memang rata-rata majoriti pemohon akan lulus kerana kita menepati dua syarat utama, iaitu berumur 55 tahun ke bawah dan juga mempunyai baki lebih daripada RM150. Menepati dua syarat ini, permohonan kita akan diluluskan. Sahabat di luar sana yang masih lagi menanti status kelulusan, jangan bimbang, status anda insyaAllah akan lulus jika anda berusia bawah 55 tahun dan juga mempunyai baki lebih daripada RM150. Terbukti saya sendiri tidak ada sebarang keterjejasan setakat ini dari segi pendapatan dan sebagainya, tetapi permohonan saya juga telah pun diluluskan. Jadi anda jangan bimbang, insyaAllah apabila mendapat sedikit perkembangan terbaru ataupun ada sebarang kemaskini daripada mereka yang pada mulanya tidak ada perubahan tetapi telah pun berubah dan sebagainya, saya akan berkongsikan dan menyampaikan maklumat ini kepada anda semua. Itu saja untuk sekarang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi beberapa jam yang akan datang. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.